Banjir akibat curah hujan yang tinggi melanda kota Pekalongan. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menginformasikan hingga Minggu siang, tanggal 6 Februari tahun 2022, sebanyak 105 warga di sejumlah kelurahan kota Pekalongan, masih mengungsi akibat hujan deras yang melanda di wilayah itu. Hujan dengan intensitas curah hujan sedang selama 8 jam sejak Jumat, 4/2, hingga Sabtu malam, 5/2, mengakibatkan 105 warga kini masih mengungsi, kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Pekalongan Dimas Arga Yuda dikutip dari Antara di Pekalongan, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Menurut dia, saat ini sekitar seratusan rumah penduduk tergenang banjir sehingga mereka mengungsi ke tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan, yaitu Aula Kelurahan Tirto, TPQ Al-Hikmah Kelurahan Tirto, dan Masjid Al-Karomah.